Dunia di ujung kehancuran, ada potensi perang nuklir Rusia AS. Risiko terjadinya perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia semakin meningkat. Pejabat Rusia bahkan terang-terangan mengungkapkan kemungkinan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada Rabu bahwa risiko perang nuklir dengan Amerika Serikat menyentuh level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Peringatan ini ia sampaikan untuk menggambarkan betapa besarnya kemungkinan bentrokan nuklir antara Rusia dengan Amerika Serikat terkait peperangan yang saat ini terjadi di Ukraina. Saya tidak ingin masuk ke dalam diskusi tentang apakah kemungkinan konflik nuklir semakin meningkat hari ini. Tetapi itu lebih tinggi dari apapun yang kita miliki selama beberapa dekade terakhir, kata Ryabkov. Ryabkov mengatakan Rusia berkomitmen untuk menjaga dunia aman dan bebas dari ancaman perang nuklir. Tetapi ia menambahkan bahwa kondisi saat ini tidak dapat berlanjut seperti biasa. Mengingat Moskow sekarang dalam keadaan de facto konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Setahun sejak invasi Ukraina, Kremlin telah berulang kali menuduh Washington berpartisipasi langsung dalam konflik dengan memasok senjata ke Kiev. Sedangkan mereka menyatakan perang sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup masyarakat Rusia. Baik Amerika Serikat maupun Rusia mengatakan bahwa perang nuklir tidak akan pernah bisa dimenangkan dan tidak boleh terjadi, tetapi konflik di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi langsung keduanya. Negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO ramai-ramai terus memasok senjata ke Ukraina, terutama Amerika Serikat dan Inggris, untuk melawan Rusia. Pada konferensi tingkat tinggi KTT NATO di pada pertengahan Juli, mereka membahas anggaran pertahanan dan bantuan senjata untuk Ukraina. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan peningkatan bantuan NATO ke Ukraina membuat ancaman perang dunia ketiga tampak lebih dekat. Ia juga mengatakan meski Barat terus memasok senjata, Rusia tak akan mundur dari medan perang sampai tujuan tercapai, demikian dikutip Al Jazeera. Di KTT itu, Sekretaris Jenderal NATO John Stoltenberg juga mengatakan negara anggota memberi lampu hijau untuk mengirim jet tempur F-16. Ukraina sebelumnya meminta agar Barat mengirim senjata itu guna membantu pertahanan mereka. Rusia merespons dengan cemas langkah Barat. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan pengiriman F-16 ke Ukraina sama saja dengan ancaman nuklir. Jet tempur ini memiliki kemampuan membawa senjata atom. Kami akan menganggap fakta bahwa angkatan bersenjata Ukraina memiliki sistem seperti itu sebagai ancaman dari Barat di bidang nuklir, kata Lavrov pada 13 Juli, seperti dikutip Moscow Times. Jauh sebelum itu, yakni pada November 2022, sebuah rudal jatuh di desa Polandia dekat perbatasan Ukraina. Imbas insiden ini, dua orang tewas. Sejumlah pihak menuduh Rusia yang melancarkan serangan, tetapi mereka membantahnya. Jika betul pasukan Rusia yang meluncurkan rudal, kemungkinan NATO akan bereaksi. NATO memegang prinsip bahwa gempuran kepada salah satu anggotanya berarti serangan ke aliansi itu secara keseluruhan. Dengan demikian, mereka bisa menyerang ke agresor. Jika NATO merespons dengan menyerang Rusia, maka perang semakin luas dan dikhawatirkan memicu perang dunia. Berdasarkan laporan, serangan tersebut bukan dari Rusia, tetapi tembakan dari pasukan Ukraina yang hendak menembak rudal Rusia dan mengalihkan ke wilayah lain. Namun, penyelidikan masih terus dilakukan. Narasi Perang Dunia Ketiga juga mencuat di awal Rusia menginvasi Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky meyakini Perang Dunia Ketiga dimulai sejak agresi negeri beruang merah ke Ukraina. Ia menuding Rusia menyebarkan informasi yang salah untuk membeberkan tindakan mereka. Saya percaya kita telah masuk ke Perang Dunia Ketiga, bukan konflik konvensional, tetapi perang informasi, kata Zelensky pada Maret 2021, seperti dikutip AFP. Paus Fransiskus juga menganggap Perang Dunia Ketiga dimulai usai melihat berbagai konflik di dunia, termasuk Perang Rusia-Ukraina. Sebelum invasi Rusia, pengamat sudah memprediksi jika serangan itu berlangsung bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Rusia mengetahui risiko dari sebuah perang.
Sekecil apapun perang itu berpotensi menyulut Perang Dunia III, kata pengamat hubungan internasional HI Pajajaran, Teuku Faizasyah, pada Januari 2022. Alasan Rusia menginvasi karena Ukraina hendak bergabung dengan NATO. Beberapa pihak menyebut Kremlin cemas karena aliansi militer itu terus memperluas pengaruh di Eropa Timur. Jika Ukraina menjadi anggota NATO, keamanan Rusia bakal terancam sebab aliansi itu bisa saja menjadikan Ukraina sebagai pangkalan nuklir mereka. Menurut saya bisa Perang Dunia Ketiga karena persilangan kepentingan Rusia dan Blok Barat yakni NATO dan AS, ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau Fahmi Salsabila pada Februari 2022. PRANG Rusia-Ukraina yang meletus pada tahun 2014 telah menjadi salah satu konflik paling signifikan di kawasan Eropa Timur. Konflik ini melibatkan Ukraina yang berupaya mempertahankan integritas wilayahnya dan Rusia yang diduga mendukung separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Sebagai salah satu kekuatan global utama, Amerika Serikat AS memiliki peran penting dalam menyikapi konflik ini. Dalam artikel ini, penulis akan membahas kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi perang Rusia-Ukraina serta melihat beberapa referensi yang relevan. Salah satu pendekatan utama yang diambil AS adalah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sebagai tanggapan atas campur tangan Rusia di Ukraina, AS dan sekutu-sekutunya di Uni Eropa telah memberlakukan serangkaian sanksi untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Rusia. Menurut saya bisa Perang Dunia Ketiga karena persilangan kepentingan Rusia dan Blok Barat yakni NATO dan AS, ujar pengamat hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Riau Fahmi Salsabila pada Februari 2022. PRANG Rusia-Ukraina yang meletus pada tahun 2014 telah menjadi salah satu konflik paling signifikan di kawasan Eropa Timur. Konflik ini melibatkan Ukraina yang berupaya mempertahankan integritas wilayahnya dan Rusia yang diduga mendukung separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Sebagai salah satu kekuatan global utama, Amerika Serikat AS memiliki peran penting dalam menyikapi konflik ini. Dalam artikel ini, penulis akan membahas kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi perang Rusia-Ukraina serta melihat beberapa referensi yang relevan. Salah satu pendekatan utama yang diambil AS adalah menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.